Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang pelaku spesialis pencurian minimarket berhasil dibekuk Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku tersebut telah melakukan 6 kali aksi pencurian dengan cara membobol atap minimarket di beberapa titik wilayah di Kabupaten Cianjur. Inilah pelaku berinisial A warga Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu pelaku spesialis pencurian di minimarket. Dalam aksinya, pelaku mengaku sudah 6 kali melakukan pencurian dengan cara membobol atap minimarket. Para pelaku berhasil menggasak barang yang ada di dalam minimarket. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan, sebelum melakukan aksinya, tersangka bersama 2 orang pelaku lainnya yang kini buron mengintai target sasaran kejahatannya. Untuk modus operandi para pelaku ini, sebelumnya sudah menggambar atau mengintai minimarket yang tidak dijaga oleh karyawan. Tidak buka 24 jam, kemudian digambarkan juga situasi di sekitar minimarket. Termasuk juga bagaimana cara masuk ke minimarketnya sudah direncanakan secara matang. Bahkan selain membobol tralis toko, ada juga yang membobol melalui atap. Setelah berhasil masuk ke dalam minimarket, pelaku mengambil barang-barang yang ada di minimarket seperti rokok, susu formula, minyak goreng, dan juga kosmetik, serta barang yang diambil tersangka memiliki nilai ekonomis tinggi. Pelaku spesialis Alfamart, di mana dari hasil penyelidikan kita dan juga pengakuan, sekali lagi mendasari pengakuan dari si tersangka yang kita amankan atau kita tangkap, tapi ini saya juga yakin bisa berkembang dan bisa di mana saja, bukan hanya di wilayah Cianjur. Kalau untuk wilayah Cianjur, dari pengungkapan pelaku spesialis pencurian Alfamart ini, Alfamart atau Indomart ya, pokoknya yang mat-mat lah, bukan hanya Alfamart. Selain barang bukti hasil curian yang berhasil diamankan oleh petugas polisi, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti alat diantaranya linggis, tang besi, gergaji besi, dan termasuk juga rekaman CCTV yang ada di salah satu minimarket yang menjadi sasaran pelaku. Heri Setiawan, Bandung TV.